Oke, ngap. Jadi sekarang saya akan unboxing review pasang knalpot racing JRM 80.000-an di motor Beat STD Kirian Goib. Cek sound model pertama, cek sound model kedua, cek sound model ketiga. Jangan lupa subrek dulu ya. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngap. Bertemu lagi di channel saya. Seperti biasa, sesuai requestan dari kalian, sekarang saya akan review knalpot JRM yang ada di all shop atau yang ada di online yang harganya 80 ribuan lah ya, untuk berat packingnya segini. Sekarang kita langsung unboxing. Nah, ini dia, ada leheran, ada silencer, kemudian ada apa lagi ini, dan ada bracket nih. Nah, untuk harga segitu kita dapat pair 2 buah. Kemudian bracket nih, lumayan ya. Kemudian dapat leheran yang ke head dan silencer 1 buah. Kita timbang dulu berat si silencernya, ngap. Nah, untuk berat silencernya kita gabung semuanya jadi segini nih beratnya ya, 1 kg pas. Nah, ini dia untuk bentuk atau look si leherannya, ngap. Nah, untuk ketebalannya lumayan lah. Untuk manipulnya nih bentuknya opal ya, tebalnya segini nih. Dan untuk pipa yang headnya bulat seperti ini, ada pipa lagi di dalamnya ya, seperti ini, jadi 2 buah pipa terlihatnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini bilas muter seperti ini, ngab ya. Nah, untuk warna chrome atau stainless ini warnanya. Dan untuk bagian cekungan sini rada gepeng, dan juga ada cekungan di bagian sini seperti ini ya. Dan untuk sambungan menggunakan lasan yang muter seperti ini. Dan lasan bagian sini juga muter ya, ada 2 buah lasan. Kalau ini lasannya agak-agak pelangi, kalau tadi lasannya stainless warnanya. Dan ada 2 buah cantolan di bagian atas sini ya, di las. Dan bagian bawah sini juga dilas untuk si cantolannya, ngab. Dan ada alasan lagi penyambungnya, dan juga ada cembungan agar nanti masuk si silencernya tidak bamblas ya. Nah, ini untuk silencer JRM 80.000-an full system ya, knalpot. Untuk inlet ini 45 mm kayaknya ini. Ada cantola nih, dudukan buat pernya ya. Dan untuk bagian leheran di sini ada lasan nih yang panjang. Dan untuk penyambung antara tabung dan juga pipa inlet di sini pakai paku ripet sebanyak 4 buah ya, ngap. Untuk gantungannya seperti ini bentukannya, atau pangkolannya ini ya, dilas bagian sini dan juga dilas bagian sini, ngap. Dan untuk logo JRM nya seperti ini nih, ngap, di pakaian paku ripet ujung dan ujung 2 buah. Dan kalau ganti gasbol ini dikunci menggunakan paku ripet sebanyak 4 buah ya, ngap. Dan untuk bagian sini di las nih, ngab. Dan untuk bagian apa namanya, outlet atau corong seperti ini bentukannya, ngab. Ada lasan-lasan yang muter seperti biasa lah ya. Lasan di bagian luar, bawah dan atas seperti ini. Nah, seperti itulah ya, ngab. Kemudian kita lihat si apa namanya, saringannya. Nah, ini dia saringannya, ngab. Nah, setelah dirakit looknya jadi seperti ini nih, full chrome warnanya ya. Kita langsung pasang saja lah ya, tanpa lama-lama gaskeun. Kita buka dulu si knalpot WRC Suginya. Buat yang belum nonton boleh tonton dulu, ngab. Sugi WRC, sekalian ganti packing saya, ngab. Nah, seperti biasa dipakein lem tribon di bagian sini meminimalisir kebocoran. Kita pasangkan ke head
murnya pasang, kita kencengin aja, tapi jangan terlalu kenceng ya. Lalu kita pasang silencernya. Kemudian kita pasangkan bracket, diganjal pakai roller satu, nggak diganjal juga nggak apa-apa. Saya kebiasaan diganjal, kita pasangkan pernya dua-duanya ya. Kita kencengin baut 14, kencengin baut di sini, lalu kencengin juga si mur yang ke headnya ya. Nah, sebelum dicek soundkan, kita lihat dulu look dari berbagai sudut pandang ya. Nah, ini look dari depan agak menyamping, ini look dari samping rada jauh. Kemudian kita coba lihat look dari dekat. Nah, dari dekatnya seperti ini. Keren sih posisi silencernya, gak terlalu ke atas, gak terlalu ke bawah. Untuk bagian leheran ini aman ya, tidak ada yang mentok. Jaraknya masih pada jauh sekali. PNP. Nah, ke bagian pelek juga aman, jauh. Nah, seperti ini nih, look dari belakang. Look dari samping nggak kelihatan ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung check out. Check out, check sound. Nah, oke ngap, jadi itu dia barusan unboxing, review, pasang, check sound knalpot JRM 80.000-an full system. Di next video saya akan coba full check sound model ke-4 di jalan raya.
Jadi, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.